Ini game yang kemarin gue disuruh review juga, namanya Blade Assault. Katanya sih kalau pas kemarin tuh si Neowiz tuh ngasih Lutfi, nih kita ada game baru katanya tuh. Coba kamu cobain. Kita start aja guys ya, gamenya kayak apa, kita coba dulu aja. Tuh, Hobo Weekdays. Oh, betul, Rani bacot gitu ya tuh. Tapi Rani gak ada di stiker guys. Gak ada di stiker, gak ada di live chat ya. Noval, Easy, thank you udah share ya. Jangan lupa di share lagi adik-adik. Oke, ini ada ceritanya teman-teman. Thank you Ferdinand. Bang, coba cek dari Zero Escape. Oh, bentar, ini kita cobain game ini dulu yang dari Skull. Tidak ada. Oh, namanya Kill. Killua kah? Sudah terlambat. Itu bukan reaksi yang aku harapkan. Aku tahu kamu akan datang. It's just like this. Someone has claimed to have surpassing the editor event. Oke, okay. Ini oke, sih. Oke, mirip Skull sih. Cuman ya bukan tengkorak ya, teman-teman ya. Ini enggak punya tangan apa gimana sih? Si Kill-nya ini. Oke, ini buat. Oke, ini tutorial guys. Kita bisa lompat 2 kali. Ada profesor ditahan di sini. Dr. Willis, aku melihat semuanya. Aku melihat kamera kamu keluar dari sana. Bawa aku keluar. Aku yakin aku bisa bantumu. Aku tahu rencanamu, dokter. Kamu tahu aku. You know us. I very interested today. Lah, enggak dikeluarin. Udah kita suruh keluar, disuruh ke atas aja, guys. Lompatnya bisa 2 kali, terus ada laser. Pencet B itu ngedash. Anjing. Oh, anjing. Lebay juga ininya ya, mundur-mundurnya ya. L, A, down jump. Wah, oh, agak susah nih down jumpnya nih. Coba kita lagi mencoba first impression game baru nih guys. Ya coba lihat ini katanya. Apa itu kata, apakah boleh memegang hal itu? Apakah itu senjata teman-teman? Wah. Oh, gauntletnya kembali. Itu pedang bukan sih? Oh, ternyata tangannya tuh tangan robot ya, tangan kirinya ya. Oke, guys, kita harus mengambil senjata itu dulu. Kita mencoba kabur kan, the track class result escape. Oh, gak ada energi, tapi ini pedang bukan teman-teman? Thank you, Dani. Ini apa guys? Oh, pedang, iya bener. Oke, ini pedang pertama kita. Tangannya ternyata tangan robot ya. Oke. Ini deal damage biasa, ada charge attack ya. Anjing. Boleh juga. Tadi itu ada skill juga tuh guys, belum gua coba api. Anjing, ini tutorial doang aja deh. Oh, R2-nya. Oke, itu skill pada segitiga katanya. Baru mau nyoba bangsat. Elektra Kill, dialah yang bertanggung jawab terhadap kehancuran komputer yang ada di markas. Dia tuh udah ditangkap dan dipenjara. Nah, ketika dia ditangkap, dia revolusi sama obat Thanos. Oh, ini kayaknya raja terakhir ada si Elektra ini nih. Ininya kayak cyberpunk ya guys, banyak robot-robotnya ya. Oh, Kill kabur dari penjara. Dia pergi kemana? Dia otw ke kantormu. Oke, kita lihat. Kita bakal lawan babunya dulu kayaknya. Ntar kita coba mencet. Ini kan bulat ngedes. Oh, ini muternya kayak Sonic anjir. Tapi ada energinya ya guys ya. Setiap skill yang lain tuh ada energinya. Ya oke, gua aku ini lebih mirip sama Skull sih daripada Dendi Jablay kemarin. Dendi apa? Dendi S Dendi ya? Oh cooldown, skill ada cooldown juga. Oh anjing. Cuman, oh anjing, apa tuh? Pasti sih gue yakin ada senjata lain sih, ntar. Salah. Oh kan. Oh shit, sakit. Mati. Sudah tentu. Seru sih, udah mulai seru sih kata gue.
ada senjata lain katanya. Oh, Petrus main juga kak Petrus. Elektra. Oh, enggak ding, Elektra bukan booster akhirnya. Cukup kill Elektra. Kalau kamu stay di di selmu, you will travel the sun before you dead. Sesuatu effort kamu buang-buang tenaga aja. How much did you love me 30% who killed my parents, my father for pledging. Oh, dia ngebunuh orang tuanya ceritanya si Elektra ini. Kamu memanfaatkanmu. I'm sorry you already know it didn't to claim that you know this mission. It's very upset that there's a darkness. Ada kegelapan di kota ini. Oh, aku tidak tertarik dengan kegelapan. Aku ingin bahas dendam saja. Apa kita akan melawan Elektra guys? Oh iya dong, bakal lawan Elektra ya. Oh gak ada yang meninggal anjing. Tapi gak ada suara petirnya ya. Elektra tunggu. Oh kill, stay by my side. Tetaplah di pihakku. Kamu tidak akan mati sekarang. Belum segege skal sih efeknya sih. Kayak petirnya gak ada sound effectnya segala macam. Terus langsung ngedrop. Oh jadi ceritanya si Kila tuh turun dari atas kapal tadi guys. Nah ini baru mulai nih trailernya nih. Video Red Dead masih ada kah? Wah anjir itu kapan ya? 2 tahun yang lalu Pak Nut. Sudah tidak ada kayaknya deh. Banyak banget yang minta main Red Dead Redemption anjir. Pengen main lagi tuh pasti gue udah tahu ceritanya masalahnya. Oh dia dimulai lari kos-kosan lagi. Tangannya tapi udah bukan tangan cyborg lagi ya. Oh, kayak cyberpunk ya. Oh banyak banyak orang yang nyelamatin dia katanya. Ini ceritanya yang ngejagain barnya. Itu tuh cerita tentang lain. Yes, be feel like it, be feel to me, sim. Oh, gua harus ketemu sama ceweknya dulu. Oh siapa nih? Oh emang aku kelihatan kayak dokter. Ini kayak blacksmith tuh kan? Si senjatanya dibenerin. Tuh. Dia kamu punya senjata yang cukup aneh. Wah sih ya mercenary. Ya kayak gitulah. Saya kayak seorang pembunuh bayaran. Apakah ini mirip school? Iya Steve. Mana senjata aku? Aku masih ayo saya dapat dari weapon. Oh di upgrade sedikit. Oke suruh di tas nih guys. Senjata. Mana senjata kita? Mana senjata kita? Oh. Oh. Oh my god. Ini ada the same weapon will feel different depending when you choose. Oh, senjata ada banyak. Sama senjata bisa di-upgrade. Ini gergaji ya? Anjay, Chainsaw Man. Weapon pasif. Oh, ini buat dinaikin pasifnya. Ini serangan biasanya. Oh jadi warna merah anjir pedang yang tadi. Tapi gak bisa ini ya, gak bisa apa namanya, gak bisa charge attack jadinya. Gak bisa charge attack jadinya. Besok ada kelas gak? Ada brother. Ini apa ya guys ya? Ada kapak tapi kita gak punya uang buat bayar kapaknya. Ini apa anjir? Terus itu distrik 8. Oh udah mulai ada orang-orang jahatnya nih. Aduh. Tapi ini jadi gak ada ininya guys. Gak ada apa namanya. Gak ada hold attacknya loh. Yang tadi kan awal ada hold attacknya ya. Ini gergaji mesin gak ada hold attacknya. Apa nih? Hah? When a fire core appearing has a chance of epic or high grade appearing by 10. Oh mirip Hades. Ini mirip Hades guys. Tuh, mainnya per dungeon dia. Tuh, anjir ini mirip Hades banget. Agak beda sih sama school sih. Push. Tapi school juga masih ada. Eh, enggak deh. School enggak ada beli-beli di jalan. Hades yang ada beli-beli di jalan, Mak. Ini apa lagi? Oh, ini buat nge-spawn musuh. Ini kira sudah danger level 2 after 7 second, 6 second. Oke, dia masuk. Dapat hadiah kah? Oh iya ben anjing bener-bener Hades banget bangsat. Jadi kita bisa milih sub weaponnya mau dinaikin atau desa mau dinaikin. Tanya apa nih?
Oke, jadi kalau gue ngedash itu jadi ada petirnya di belakang. Ini ada chance to become shocked. Shock grenade, the sub-weapon projectile become electric bomb. The bomb explode, kalau misalnya bomnya meledak itu biasanya trum langsung. Tuh kan, mobil yang mana nih guys? Ini core electric namanya. Kalau biasa kan kita dipilihnya Zeus gitu-gitu kan. Main game Ratchet & Clank Apart kapan? Jamin cocok buat nambah jadwal stream pengganti biomutan. Iya ini mau nyobain first impressionnya udah ini kita lagi nyobain game ini dulu. Coba yang mana? Shock grenade. Oke, kita coba shock grenade ya guys ya. Tadi sebenarnya yang kaki rare sih. Cuman kita cobain shock grenade dulu aja. Oh anjir ya dong jadi bulat. Tuh kan milih antara pilih core api atau memilih hati. Kalau hati ini buat darah guys. Kita coba pilih core api dulu kali ya. Kalau di upgrade terus ter stun areanya bisa luas bang. Yang mana guys? Stun area yang mana? Yang core grenade. Wah kayaknya ada yang main ini juga nih. Oh kan bisa nyetrum kan anjir. Katanya ini bisa di upgrade terus guys. Jadi ntar bisa jadi rare. Oke ini gue main dua elemen coba ya. Api sama petir nih. Tuh. Aduh duh ajik. Dar. Coba yang ini. Dar. Activate the port. Ini harus gue beli gitu. Increase damage weapon to cover its fates between you and enemy. Naikin movement speed. When it's there is turn to steal 3 gem from. Oke, gue mencuri dah. Gue confirm untuk mencuri. Kita pakai sarung tangan pencuri. Oh ini core-nya ya, yang harus nyalain ya. Kayaknya sih gak selalu harus beli ya guys ya. Oh ini bosen. Gak selalu harus beli soalnya. Karena kita bisa buat saving juga, buat apa juga. Segitiganya juga kalau kata gue bisa di... Anjir, kenapa gak mati sih goblok? Oke, die. Die lagi. Anjir, jadi buat apaan tuh? Gila, siapa tadi yang nyaranin gue ngambil bom yang ini guys, bom yang petir. Ini darah agak-agak ribet ya menurut gue. Oke ini fire core ya, tuh kan ignition core. Flame pad, dash upgrade. Kalau misalnya gue ngedash, ini bakal ngeluarin api teman-teman. Kalau yang ini flame thrower, swap weapon upgrade. Tapi diganti ya guys ya, jadi yang tadi petir tuh yang kita nyetrum itu diganti sama yang api. Ini apa nih? Hitting, increase damage to enemy. Oh ini pasif ya. Oke, gue coba ambil pasifnya dulu ya. Buat api gue nggak tahu mau pakai apa. Ini kalau misalnya kita ngedash itu bakal ninggalin jejak api di belakangnya. Kita coba ini dulu aja. Hitting kali ya. Kita coba hitting dulu aja lah. Keren banget. Gue, oke ini ada. Ini kayaknya ada core air sama core api lagi guys. Core air sama core api. Mau coba core air, core api teman-teman. Pasifnya Kak Lutfi. Iya, thank you Han bintangnya. Mau coba core air, core api guys. Ini ada core air nih. Yang ini core api. Kalau core api nanti naik ke level 2. Kalau core air dapat core baru. Mau yang mana dulu teman-teman? Wah anjing seru juga ini game ya. Kayaknya bisa ditamatin ntar nih. Gila, gokil lah Neowiz yang ini gak gagal. Coba yang air dulu bang. Api dulu, api, air dulu aja. Upgrade api, upgrade air kata Dava. Kaguya bilang air. Fire, udah kita fire lagi ya guys ya. Kita fire lagi, kita coba fire lagi. Nanti yang air baru kita ambil core nanti. Gua gak tahu berapa elemen harus kita mainin. Ini gua naikin api level 2 berarti ya guys ya jatuhnya. Nah ini pasif gua naikin persenannya. Siapa tahu di depan ada core lagi. Gua enggak tahu apakah cuma ada 3 core, petir, air, api. Apa masih ada yang lain juga gua enggak tahu sih. Ntar kita testing aja. Oh. Di sini enggak ada block sama parry ya? Nah, ini enggak usah dulu lah. Duit gua ada banyak sih, 542, beli aja kali, guys. Apa nih? Naikin movement speed. Oh, ini GG sih. Sarung tangan pencuri level 2 guys. Di sini item bisa di stack ya. Kalau misalnya dapat 2 item yang sama, itu kita bisa naik level. Ini dash kita belum di upgrade ya teman-teman ya. Pasif juga kita belum ngambil. Thank you bro bintangnya. Bentar belum dicek. Ntar aku belum bisa lihat bintang. Wah anjir agak boros gua. Sip. Oh aman. Itu kayaknya ada tikus yang bisa meledak deh. Ini apakah ye bisa di upgrade juga, bisa diganti juga. Gue masih belum tahu juga skill-skillnya. Wah, mau meledak. Oke, core api ya guys. Kita lihat core apinya ya teman-teman ya. Wow,
increase damage by caster for each ignition core you have. Heroic, ini ada rarity-nya ya teman-teman ya. Yang kali kanan rare, yang di tengah ini ignite weapon. Jadi senjata gua tuh ada apinya. Mau ambil yang mana, guys? Yang heroic kali ya? Ambil tengah, ambil tengah. Tengah bagus, Pi. Oke, kita ambil ya. Kita ambil adik-adik. Oh, masuk ke portnya katanya. Wah, anjing, jadi ada apinya pedangnya, gokil. Udah enggak jadi gergaji lagi ya? Oke, kita ambil yang tengah ya, guys. Ini heroic nih. Wah, gue belum nyobain pedang elemental air nih. Hotel Haloma. Oh, even kayak lagi tuh. Apa kan bocah kayak kamu harus bekerja? Aku hidup udah terlalu lama. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Oh, ini. Oh, bisa dibeliin makanan, guys. Tuh, misalnya mau nambah darah tuh. Oh, tapi di sini enggak terlalu mahal ya. Koin gue lumayan banyak. Ini apa nih? Apakah kamu kill? Aku Rio, seorang hackal sana. Buat apa hacker, guys? Hacker buat apa aja? Danger level hacking 2-1. Emang buat apa, guys? Danger level. Buat nurunin level kah? Ini apa, senjata? Oh, boleh kita ambil senjata permalingan kita. Apa gara-gara gua pakai glove maling ya jadi GG? Terus ini kemana lagi nih? Kalau udah ini uang gua gak cukup. Nanti guys, itu game polisi nanti hari Senin. Telepon. Itu kayaknya buat nurunin danger level deh. Oh, ini mafia ini. What's up, kid? Namaku adalah Hong, dealer dari Bizarre Gear yang tidak bisa kamu temukan dimanapun. Silakan kalau mau lihat-lihat. Oh, ini tempat beli-belinya kayak. Anjir, ada yang legendary, coy. Anjir, ada yang legendary, guys. Ini harganya 700. Wah, gila. Ketika skill, oh oke, okay. Ini apa nih? Wah, ini bagus nih, yang api nih, yang fire core. Udah kita aja. Oh, jadi habis belanja baru kita ke stage berikutnya ya. Cuman tadi uangnya gua pakai buat sarung tangan pencuri, teman-teman. Coba ini bisa hold attack enggak? Oh, bisa ya buffing. Sekarang hold attack-nya buffing ya. Jadi kayak ada petir-petirnya gitu, gua enggak tahu naikin attack apa gimana tuh. Gua enggak akan belanja dulu. Gua kayaknya enggak akan belanja dulu. Jadi ini di setiap set itu bisa belanja, dan sekarang damage gua tuh langsung nge-ignite semua loh. Tuh. Mati tuh yang bawah tuh kan, bener. Ini bisa meledak enggak, guys? Enggak apa-apa tapi. Aktifkan. Kita enggak usah belanja dulu, siapa tahu ada item legendary yang lebih GG. Sarung tangan pencuri frost diamond kita sampai sini dulu aja. Nih. Dar. Mati. Aduh. Oh, danger ini naik beberapa detik lagi. Makanya kayak perlu diturunin tuh biar ini deh, biar nggak terlalu sakit musuhnya. Apa emang harus danger tinggi, guys? Oke, ini ada elemen air, ada ngambil darah. Gue coba ambil elemen air ya, guys ya. Oh, elemen bek. What the fuck? Weh, kenapa Anissa? Siapa yang jahat sama Anissa? Bentar, guys. Recharge one frost arrow every second. When three frost arrow are charged, the arrow will fly at enemy. Enemy that are infected with chill. Oke, ini kita enggak. Ini jangan dipakai, guys. Yang ini ini pedang es dia. Kalau yang ini ice shard. Pakai ambil dash-nya aja kali ya. Ambil dash-nya aja kali ya, teman-teman ya. Yang di atas kanan itu danger level makin kanan, makin kalau makin gede makin susah musuhnya. Nanti ada NPC Rio yang bisa nurunin danger levelnya. Iya, yang tadi yang hacker. Game-nya sejenis dari metal unit. Belum cukup. Yang kanan rasa senjata. Iya, tapi jadi es, guys. Mendingan api gak sih? Fight enemy atau villain with chill. Yaudah, kita ambil dash aja ya. Kita ambil beku. Oh, ini ada petir lagi nih. Kita ambil petir dulu dah. Gue kayaknya butuh darah dah. Udah harus ngambil darah kayaknya. Ini ada buat belanja. Tapi desa kurang oke ya, guys ya. Desa yang es gitu banget aja data.
Ini apa guys? Senjata kah? Wah ini bagus nih anjing. Harganya berapa? Ambil ini aja lah, epic. Increase critical rate of attack by 3%. Oke kita buka core-nya. Au. Wah. Petir. Gua penasaran cannon petir yang baru sih. Katanya sih kalau cannon petir yang baru di upgrade terus bisa jadi gede banget, guys. Rot. Oh, ini ada beberapa yang ada armornya nih. Oh, dia ada yang mau meledak. Oh, bisa ngebekuin aja kalau shield udah penuh. Oke, ini kita lihat, guys. No. Wah, ada update-annya teman-teman. When the shock grenade explode, additional shock grenade release toward the enemy. Ini update-an dari tembakan petir yang awal tuh tadi. Desa diganti aja, desa belum ada yang baru nih. Taking damage to enemy by the blast. Ini kita ambil ini aja kali ya teman-teman ya, shock grenade yang split. Nih, gua mau coba R2-nya yang baru. Oke, ambil darah dulu. Oh ini dangernya udah level 3, harus diturunin kayaknya deh. Nih coba. Oh bisa anjir keren banget. Bisa kayak chain lightning gitu. Tapi darah gue udah mulai sekarat ini, harus mulai isi darah. Mundur. Tapi apa cuma bisa ke atas doang guys? Jadi setiap kita ngambil satu skill, itu tuh nanti skillnya bakal bisa di-upgrade lagi. Mati. Ini apakah DC juga bisa di-upgrade nanti ya kalau misalnya gua ketemu elemen S? Eh, bos anjir. Namanya Mac. Nama kok lo Mac. Aduh, lu tiba-tiba commissioner. Wah, lawan bos coy. Anjir, sakit banget. Ribet anjir dia. Wah gila. Disetrum gak kerasa anjir. Oh ini kalau mati dia bangun lagi. Mau coba build pedang listrik gak guys? Berapa menit sih? Aduh 27 menit ya. Last deh. Kita coba one try lagi. Jack, apakah kamu mau anak baru? Nama kok lah Jack, aku instruktur latihan di sini. If you want to get better, kalau kamu nggak pengen digebukin di luar sana, kamu harus belajar dari aku. Oh ini pasifnya. Oke ini beberapa pasif yang mungkin kita bisa naikin ya. Harganya 30 anjir. Increase basic attack 5%. Oke. Lihat ini game gue jadi pengen Mega Man Zero lagi. Ini juga kita lagi nyobain ini. Oh ada levelnya teman-teman. Sekarang kita masih level 3. Senjata ini harganya 50 guys. Sama ini apa ya? Pistol kah ini? Aduh gak bisa lihat lagi gue. First attacknya no attack speed by 1%. Ini ngambil gini di mana deh? Kayaknya harus lawan bos yang tadi deh. Baru dapat beginian nih. Bisa ini ada senjata tersembunyi, gue gak tahu apa, masih rahasia. Aduh gak kecatat dong. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba build petir deh. Zenitsu, ada yang di Android nggak bang? Nggak tahu, game-game kayak gini tuh harusnya muncul di handphone ya guys ya. Seharusnya nih, cuman Neos tuh belum kepikiran mau muncul di handphone. School katanya mau muncul di handphone, cuman belum sampai sekarang. Oke, gua udah mulai bisa ngerti pola-polanya. Harus jaga darah apa gimana. Oh ini buat main tanker. When electric core upper increase the chance of epic. Oke, kita main petir ya guys ya. Kita mulai main petir nih. Gua ambil item-item yang kemungkinan ada hubungannya sama petir. Electric core. Ini kayaknya api deh. Coba kita main Zenitsu guys. Kita main Zenitsu punya. Hampir ya. Oke, core pertama hancur. Ini apa ini? Petir bukan? Api ini, Mbak. Ah, api ding ini, Mbak. Oke, buat api gua ambil ingres. Gua ambil pasifnya aja dari api. Dari api kita ambil pasifnya aja guys. Oh anjir ngambil dari segini bisa. Gak harus lawat bos rata.
Oh, ini danger enemy-nya masih 2 nih. Oke, kita gak main api ya guys ya, kita main petir nih. Kalau misalnya build petir bakal kayak gimana? Gue penasaran, jujur. Bar. Aduh, batu itu ya. Oke, hampir gak ada damage. Gue buka ini lagi. Gak. Ah, ini boleh nih, ini boleh nih. Gue belum ada skill-skill yang kayak skill yang skill item gitu guys. Nah, ini kita ambil ginian dulu supaya bisa ngambil upgrade senjata ntar ya. Anjing sakit coy. Oh, udah mulai sakit, udah mulai sakit nih. Oh, ada daging. Eh, goblok, mau meledak dia. Mati. Aduh. Waduh, udah mulai pre-pre nih. Apa nih? Oh, oke, ini kor-koran yang buat di ini ya, yang buat upgrade senjata ya. Gue nyari bullet petir nih, ada nggak? Ada bullet petir nggak di sini nih? Dari tadi gue ketemunya kurensi mulu. Oh. Oke. Kita harusin dulu. Kita ragu-ragu lagi. Sip. Os. Sip. Beli senjata dulu, beli item dulu. Increase main weapon normal attack by 20%. Naik lagi dong weapon damage by over each space between you and enemy. Enggak. Gua ambil ini aja. Oh, yang ini nama darah anjir. Tapi yang ini nama sakit loh. Level 2 jadinya. Nah, tau gua coba yang ini ya. 40% harusnya guys. Coba sakit ya nih. Gue masih gak tau perbedaannya main elemen petir sama main elemen api sama elemen es. Apa petir mainnya kenceng apa gimana, gue gak ngerti. Aduh, ini mayat ya. Anjir, ini mayat ya. Kaori. Coba ini gue full attack nih guys. Anjir. Ngeri gitu. Oke, ini core lagi. Belum buk. Oh, laut sini. Ini buat beli darah ya. Ntar kita back dulu guys. Takutnya ada tukang jualan yang lebih GG. Itu jualan apa anjir? Oh, enggak. Nah, ini hackernya nih. Danger level hacking. Kalau mau diturunin bayar 300 cenah. Ah, telepon dulu ya. Sorry telat Pim, bangun tidur. Iya gak apa-apa, Maulana Wibu. Anjing ada ginian lagi coy. Wah, ini legendary harganya 700. After being hit, instant hit by 0.5 second. Ingress sub weapon attack by 25%. Ini adalah naik lagi 20%. Full attack gue. Berarti berapa nih? 60% ya naiknya ya damage-nya ya. Harusnya sih ini perih banget sih guys. Oh, jadi sakit akhir. Ini dimana? Iya sakit ini gergajinya. Cuman belum ada elemen aja nih. Gue belum disokong sama elemen-elemen GG lainnya. Dan tidak ada sarung tangan pencuri ya teman-teman ya. Saya kan duitnya kenceng tuh. Perih tapi kurang tebel bang. Iya cuman ini belum ada elemennya guys. Kalem. Belum ada elemen penyokong. Aduh ini sakit. Hey Kori, I'm preparing my hat and my flower. Bacot juga di Boss Rico. Sakit sih, ini cuman gak ada darah aja sih ini. Gak enaknya itu aja buildnya. Kodok. Gua mau coba rematch lawan bossnya nanti. Kuat gak nih? Udah keras belum nih? Anjir, bacot. Aduh nih, mayat bacot banget ya? Oke. Duh, nggak keluar ya elemen ininya ya. Elemen apa namanya? Elemen es petirnya nggak keluar, malah keluar elemen es loh. Sama api. Mas
Masuk gue main api aja sih. Api apa es guys? Api apa es nih? Es kali ya, tadi api kita udah ngulik. Api aja bang, udah bang, api aja. Ngambil api aja nih, gue tadi ngambil ini ya, petir lagi. Belakang ada item tadi. Coba es bang, bentar, gue ambil item dulu. 50. Shit. Apa nih anjing? Apaan nih anjir? Bisa nge-stun. S aja biar jadi Todoroki, udah S aja lah. Ya Allah, malah dikasih ginian anjir. Cryogenic Weapon dikasihnya. Ya udah gue ambil yang Frost Arrow aja lah. Gue coba teori sabar kali ya guys ya. Oh ini desa beda lagi nih. Icy Explosion. Recharge one Frost Arrow every second. When three Frost Arrow are checked, the arrow will fly at enemy. Enemy hit are infected by chill. Ya udah lah. Yang heroiknya gue mau pakai petir kekeh. Oh tiap gue mukul ada ininya tuh. Ada SS nya. Tuh kan. Ini deh. Buat investasi masa depan. Biar lebih berjaya. Nanti bisa naikin level selama NPC, wajib naikin Shiryu biar gak terlalu malu nurunin danger levelnya. Gimana cara naikin friendship levelnya ya? Coba, gua teori sabar ya guys ya. Ini gua teori bersabar sampai keluar petir nih. Langsung sakit. Oh iya ada stunnya sekarang, ada pasifnya. Os. Wah apaan ya anjing, bentar. Bentar boy. Lu main tembak-tembak aja lu. Boleh juga nih. Pedang katana. Wah darah gue udah mau habis tapi ya. Oh ada damage-nya sekarang kalau gue ngedes. Ibu darahku sekarat. Mati. Jiwa-jiwa aku yang lain membantu. Oke. Okay. Oh, ada keju guys, ada keju. Ada peju, ada peju. Dor. Aduh, dia jadi mayat. Anjing. Dor. Sip. Awas, dia jadi kauri lagi. Gila jadi sub, setengah sub zero. Eh ada apa nih? Apa ini guys? If you leave your unit is some even modify will modify. Anjing bayar pakai apa tapi cok ada ginian anjir. Oh dia jadi ininya jadi Daedalusnya ceritanya. Ah tai lah ini bisa dikasih yang baru padahal. Alah, gua enggak ada duit. Itu apaan dah? 94. Ya udah gua ambil es lagi dah. Banyak kurensi di sini, Pi, agak bingungin. Emang iya kurensinya banyak banget ya? Ada 5 guys di sini kalau gua lihat-lihat. Gua enggak tahu tuh kurensi yang itu ngedapetnya dari mana tadi tuh. Anjing. Bang, game-nya 8 bit kayak FF. Iya, tapi masih bagusan FF, guys. Ini versi lead-nya. Kalau nggak salah 1080 bit guys, super HD itu. Apa nih? Oh critical damage. Nah, ini boleh nih, biar agak tanky gaming. Set. Oh, anjing, aw, sakit banget anjir. Pada ragdoll sih, ada beberapa yang gak... Beberapa yang nagen ini kalau kata gue. Oke, nyalain portnya. Bos lagi, anjing. Tapi lawan bos darah gue sekarat mulu tapi ya. Nggak, dia kuat sih guys ini. Gue harus baca pola dulu. Oh, itu dia ngejatuhin flashbang.
Akibat barrel, oh barrelnya meledak. Nah, gua harus lihat ini flashbangnya dia nih, tuh kan. Itu dia kejatuhan flashbang, lalu itu dia nembak. Oh kan. Nah, pas dia lagi gini baru kita ketok. Jangan barbar, ingat, kalem. Shit, sakit. Oh tapi barrel kalau kita skin nggak apa-apa ya, aman ya. Tapi dia cuma bisa nyerang pakai pistol doang, guys. Dan gue sekarat lagi anjing. Os. Oke, flashbang lagi. Ah, kenapa gue maju anjing? Bangsat, belum biasa. Harusnya R2 aja tadi. Aduh. Oke, teman-teman, udah setengah jam ya. Wah, gila. Gila, gue salah tadi. Gue harusnya nembak aja tadi, jangan maju. Kalau Far Cry 6 rilis, main nggak? Main lah. Bentar. Koin tuh tadi kita bisa ambil senjata baru ya. Ya udah. Pokoknya untuk game Blade Assault segitu aja teman-teman. Buat yang mau beli ini harganya berapa ya? Gue belum ngecek juga sih. Mau ambil kapak apa mau ambil ini guys? Ini apa ya? Ini apa teman-teman? Ini kan gergaji. Ini ada kapak. Sama ini satu lagi apa nih? Segame lagi bang, segame lagi. Tamatin kayak school, yaudah. Mau pakai senjata yang mana, segame lagi nih. Kita mau Ratchet & Clank guys, mau nyoba Ratchet & Clank. Kapak apa pistol teman-teman? Pistol bang. Mulai. Yaudah, pistol ya, kita coba pistol ya. Oh ada ngepohnya anjing. Kayak anjing mainnya kayak gitu dia. Ini bisa di-upgrade langsung sih kalau kalian mau. Coba kita lihat ya. Recharge 2 energy for each enemy defeat. Based on the design, I mean, oh, dia bisa naik. When an enemy is successful with the skill and attack speed. Oke, gua ambil yang atas dulu deh biar bisa nembak-nembak. Biar bisa rata-tata-tata deh. Sip, biar bisa rata-tata-tata. Jai. Kok ada pohnya ya? Oke, itu ada reloadnya teman-teman ya. Kita coba ya, pakai ginian ya. Ban Rani dulu bang, Rani jangan rusuh Rani ya. Ini last game nih. Pada request tadi sekali lagi soalnya. Anjing. Tapi damage-nya nggak sesak. Belum kali guys. Belum kali ya. Belum sesakit itu kali. Mati. Belum sesakit. Dangernya naik nih. Oh, jurusnya ngelempar bom. Jurusnya kayak ngelempar bom gitu. Coba kita lihat ada apa nih. Dapat berangkas kalau nggak main. Ini main elemen nih. Kalau misalnya gua ambil ini nih, anti personal main. Segitiga tuh tadi nge-stun bukan sih? Coba kita coba ya. Shit. Bawah. Kurang jauh aja sih tapi ini sih. Cuman enak. Dia gak perlu maju-maju guys. Kita mainnya di belakang. Pussy boy. Tuh kan. Reload. Oh, bisa langsung kebalik. Dapat elemen api, guys. Nggak. Hah? R2-nya diganti sama flamethrower, guys. Mau di mana nih? Apa mau hitting aja? Hitting aja dulu kali ya? Naikin damage dulu aja lah. Ini kurang perih, anjir. Oke, kita main S aja ya. Kita coba main elemen S aja. Sub-Zero versi tembak-tembakan. Kayaknya ambil core air bagus tuh. Pistol sama freeze. Jadi musuhnya tuh kata Steven ambil ini, guys. Ambil yang S. Tadi ada yang R2-nya jadi flame power sih. Coba nih, kita lihat lagi. Kita ambil freeze nih, coba nih. Aduh, reload anjir. Oh tidak, aku reload. Keluar. Nanti dulu. Glove maling, main warpan normal attack, movement speed naik.
glove maling, investasi masa depan. Karena aku suka Frost Diamond, bukan pencuri. Karena Frost Diamond bukan pencuri. Nice sarkas bang gitu ya mulu. Gue mau coba berteman sama Frost Diamond guys mulai sekarang guys. Tolong lah kalau orang mau berdamai itu disetujui lah. Suka ribut mulu. Aku ingin menjadikan Frost Diamond sebagai sahabatku sekarang. Wah ada yang pakai bear. Wah ada orang ninja. Reload kalem. Ngeeeeng jebret. Bentar. Wah goblok. Hapus. Gila enak curang anjing ngecheat pakai pistol mah. Sumpah ini kalau gue dapat elemen air udah bisa nge-freeze curang sih guys. Fix curang sih ini kalau misalnya gue dapat freeze ya. Ini curang banget tadi lah gue belum dapat damage dari tadi. Salah gue. Wah ada yang jadi Kaori bentar. Mayit. Wah curang ngecheat anjir ini mah. Bentar, gue coba ambil yang S guys. Gue coba ambil yang S. Ini ada yang rare sih sebenernya. Isn't the tanda of the order, enemy to have a chance to inflicted with freeze. Coba gue ambil yang frost diamond ya, frost storm. Oh oke, okay. Ini ada petir teman-teman. Ada S lagi, kita fokus S aja ya. Kita coba build MM fokus S teman-teman. Build MM fokus S coba. Os. What? Terima itu. Amarah S ku. Gila. Kita coba Frost Diamond lagi. Main MM fokus ini ya guys. Tipe S. Wah ini ngecek banget dah. Masih penuh lagi loh liat. Mana kulitnya cepet banget lagi. Liat anjir curang banget. Wah cheater sih fix sih. No respect. Nah mending kita mencuri aja. Kayak kita mencuri udahlah beku ya. Udah itu kita mencuri. Kita pakai glove pencuri aja guys. Lihat anjir, curang banget, ngecet anjir. Anjir, jadi mayat, goblok, kaget gue. Semoga ini holonya dapat yang S juga ya guys ya. Wah, cacat anjir. Curang anjir ini. Cheater gaming anjir ini. Ngeeeeng, duar. Aduh, kena lagi. Oh, flashbang aja belum gue pake tuh dari tadi tuh. Udah kah? Aduh, gue naikin ini aja deh. Gue naikin ini aja ya teman-teman ya. Frost Storm aja ya. Ada Frost Armor sih, tapi damage reduction 5%. Ini attack-nya naik nih, badai gue. Aku dengan dukung pertemanan Bang Upi dan Frost Diamond. Gas lah. Masa enggak? Ya anjir. Gimana cara gue jadiin dia temen ya? Ada shield kayu aja, shield kok kayu? Duit gue 592. Ya udah gue masuk deh. Danger-nya gak gue turunin dulu deh, biarin level 2 aja. Ambil darah ke UP, jangan selalu damage. Iya aku ambil, ntar tenang. Oh, nah ini darah nih, lifesteal-nya. Wah ini bagus anjing 700 harganya tai lah. Ini aja lah ya. Ada 1% untuk mendapatkan Peju. Lightning rod apa ya, udah gue ambil ini lah. Yuk cabut. Kita ambil darah. Oh ini last game ya teman-teman ya. Kita mau nyobain Ratchet & Clank solo deh ini. Nah ini samurai semua nih sini. Yuk. Sakit banget ya bro. Oh dapat peju guys. Dapat anjing sakit goblok. Mampus lu. Makan tuh es gue tuh. Wah gila sih ini. Strom gaster GG. Darah. Aku butuh darah. Oh ini dapat lightning rod coy. Oh ini keju level 2. Oke gue keju level 2 deh. Kita butuh darah adik-adik.
karena kita butuh rest darah ya, regen. Ya kita ambil last stream teman-teman, last steal. Sakit goblok. Wah, mau dewe. Udah belum? Habisnya ada orang. Salah. Sip. Kita buka core sekarang. Ini pelurunya masih peluru biasa guys ya, belum peluru ini loh. Wah, anjing apa anda? Asyik. Nanti gua akan mundur-mundur gini, Bo. Mas, gila, Boy. Wah, ini danger-nya udah level 4, sakit sih. Oh, ini ada yang jadi mayat. Ibu. Flashbang. Anjing, baik jadi mayat dah. Flashbang. Wih, anjing pada jadi mayat semua, goblok. Kalau jadi mayat nggak bisa ditembak ya, soalnya nggak curang banget ya. Oke, dapat darah. Wah, ada sasi. Wah, ada jadi kauri. Ah, lompat-lompat kaurinya. Agresif banget jadi mayat. Oke, dapat darah. Dapat regen. Aku ambil darah aja ya. Darah aja lah. Enchant vitality. Nambah 30 darahnya. Oke, S lagi ya teman-teman ya. Build Skadi ya, ingat. Ini kayaknya Dangerous harus diturunin ya, udah level 4. Flashbang. Eh, rame banget. Anjir, rame banget. Goblok. Ini atas nih. Mampus. Mampus. Pakai Storm Blast gue juga mati tuh dia. Mampus goblok. Darah guys. Keju peju. Oh, ada bandage, pakai aja kali ya. Cooldown bandage-nya. Ya kita butuh darah teman-teman, ingat ya, karena kita seorang petarung jarak jauh. Masuk. Ah! Anjir, gua takut banget dikejar samurai gua. Ibu! Ibu, aku dikejar samurai, Ibu. Wah, depan muka gue. Flashbang. Anjing belakang. Di belakang gue anjir. Ini bandage. Oh, cuma ada 4 kalau bandage. Dapatnya 4 doang kalau bandage. Usable. Aduh, jadi mayat lagi. Sudahlah Kaori. Alah, pakai kondom lagi, tebel banget. Tikus. Mati lu goblok. Ha! Mampus. Enggak mati anjir. Waduh, masih ada lagi. Flashbang. S. Oke, dapat peju. Kita makan dulu pejunya. Sip. Flashbang. Aduh, gak kena anjir. Cacat, trip air. Sip. Udah guys. Oke. Elemen S. Yes! Finally! Cryogenic Weapon! Bisa di-upgrade gak bro? Yaelah, kintil. Enemy the skill become immobile. Normal attack charge after enemy, the projectile damage is reduced. Ya anjing, ini naiknya gimana sih yang ini nih? Oke, kita coba guys. Kita coba ya peluru es kita. Oh, anjing. Pelurunya jadi peluru es. Oh anjing. Aku pengen ini, boy. Aduh. Ada keju, keju lagi peju. Wah, kira guys. Perhatian kita enggak sia-sia aja untuk bikin pistol es. Wah, gila keren banget, teman-teman. Keren enggak? Oh, ini teleskop buat ini ya. Buat apa namanya? Buat pistol. Gimana adik-adik?
Coba kita taneng. Duar. Jump shot dulu ya, ayo. Gila. Alok pun terheran-heran lihat ini anjing. Lihat. Musuh kalau kena langsung beku, coy. Gua pengen lihat reaksi bosnya dah. Nah, masih ada musuh. Cuman ini danger level udah level 5, guys. Gua enggak ngerti nih danger level tuh sebahaya. Aduh. Goblok. Mampus lu. Cuma tuh lama gua kan. Fokus S ini solo build dikasih namanya. Oke, ini bos teman-teman. Darah kita masih lumayan banyak. Kita lawan si Mac. Flashback. Gila, gua jago banget, coy. Oh, enggak. Flashback aman. Flashback. Ah! Pistol anjir. Flashback aman. Aduh, kena lagi flashback. Naik. Gua udah hafal banget nih polanya nih. Enggak ke sini dong. Enggak ke sini dong. Pistol lu dong. Dia enggak beku anjir. Bos banget enggak beku. Pasti mau flashback. Cuman ya kan. Aduh, kena lagi anjing. Ya ilah. Mainnya begitu anjing, catat. Ini mic aja. Aduh, licin gak? Bosan gak beku aja, nani. Ya Allah. Babi. Nah, kita naikin dulu aja lah. Basic attack-nya kita naikin dulu. 30 ya. Oh, nah anjing naikin ini 35, guys. Pelit banget. Nah. Itu, loh, kok ada ginian anjir, apa nih? Jenny. Siapa anjir? Dalsy ini cantik-cantik deh. Walaupun karakter burik ya. Jet anjir, sejak kapan dia jadi berotot sama begini anjir? Oh, kita belum dekat sama mereka, cenah. Oh, ini buat PDKT sama mereka. Nih, ini cara-cara PDKT gini. Anjing ini siapa, tai? Ada sniper. Ya, begitulah ya teman-teman ya. First impression dari Blade Assault Gamer's School. Nanti kita mungkin kalau ada waktu kita bisa tamat-tamatin. Ini ada satu senjata lagi yang bisa kita ambil sebenarnya, yaitu kapak besar.